bulan Juni Presiden Joko Widodo sudah menerapkan new normal di Indonesia. Tapi bukan berarti kita nggak menang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Semuanya ada protokolernya atau peraturan yang harus dijalani. Nah, sebelum adanya diciptakan vaksin, kita bisa mencegahnya dengan meningkatkan imun tubuh. Salah satunya itu memberikan asupan obat-obat herbal. Di arah Bogor, di sini menurut Google Map ada yang namanya Warung Hala. Warung Hala. Apa itu Warung Hala? Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan imun tubuh kita di warung itu? Ikuti wawancara saya ke Warung Hala. Bapak apa Ade ini? Ade. Wah, Ade. Mau nanya Warung Halal di mana? Itu yang sepanduk oranye, uh-huh. Tembok merah. Oh, itu. Yang punyanya siapa? Ibu saya. Siapa namanya? Susi. Ibu Susi. Ibu Susi. Iya. Oh, yuk tunjukin ya, Dek. Waalaikumsalam. Ibu Susi. Oh iya betul. Mau nanya-nanya ini saya tentang HNI. Oh baru ya? Iya. Oh iya mana Pak? Ya kalau di depan mau di sini? Di sini aja deh. Ya mau nggak silakan. Iya. Cara meningkatkan imun tubuh dari produk-produk HNI ini yang di halaman-halaman apa aja? Sebenarnya banyak ya. Semua pada HNI itu fungsinya memang untuk meningkatkan imun tubuh, tapi ada yang lebih spesifik lagi gitu kan, apalagi di musim pandemi ini yang semua orang yang khawatir sangat-sangat sekali ya, gitu. Yang lebih spesifik lagi ya kita memang terus ya mandi. Di HNI ada beberapa macam mandi. Kalau mobil ada 5 macam mandi. Tapi yang lebih ke ini adalah mandi habat. Mandi habat ini diambil dari nektar bunga habat bersaudara. Ini fungsinya bagus sekali untuk imunitas, untuk vitalitas. Untuk stamina, kita kan tahu sendiri ya, madu adalah produk olah yang dikirimkan langsung lewat perut lebah, gitu kan? Dan madu juga itu sendiri termasuk dalam salah satu termasuk salah satunya madu habat yang HNI. Terus habatus sauda. Malah dalam hadis yang sahih ya, habatus sauda termasuk obat-obatan yang untuk mengobati segala macam penyakit kecuali kematian. Habatus sauda yang ada di HNI ada beberapa jenis, ada yang kapsul, ada yang minyak soft gelnya, bahkan ada yang sudah dicampur dengan parfumin propolis dan parfumin herbal. Ini untuk meningkatkan imunitas dan mengobati segala macam penyakit kecuali satu tadi, kematian yang tidak ada obatnya ya. Terus
satu lagi ini rosella. Rosella. Tahu rosella? Iya. Dari bunga rosella ini vitamin C-nya mikrodosis. Mikrodosis itu berarti di atas dosis tinggi ya. Ini sangat bagus sekali untuk mengobati naik imunitas, untuk mengobati macam-macam masalah alergi, untuk mengobati kanker. Rosellanya sangat bagus. Apabila disinergikan, itu khasiatnya akan sangat luar biasa. Kalau kita lebih sehat lagi, insya Allah kalau imunitas kita bagus, tubuh kita juga akan menolak segala macam penyakit. Gitu. Nah, selain obat ini ada yang kayak sanitizer gitu nggak? Oh, sanitizer di produk ini ada. Namanya sanitizer dari sterilin sanitizer. Oh. Itu ada berbagai macam juga. Ada yang sterilin untuk ruangan. Ada yang hand sanitizernya, gitu. Ada yang refillnya, gitu. Ada juga produk HMI yang kita buat sendiri, gitu. Kayak sabun green wash. Sifatnya corona itu dia menempel kan dengan kayak di permukaan dengan minyak kayak gitu. Nah, si green wash ini kandungannya dia itu luar biasa. Ini kalau misalnya sudah disemprot-semprot, biarkan dia menyerap dulu. Dia nanti kita tinggal bersihkan. Dan ini kandungannya. Kalau kita pakai sabun ini, air rendamannya jangan dikurang. Terus dia untuk nyiram tanamnya. Nggak mati. Tanaman bisa subur. Pada hari ini subhanallah luar biasa sekali. Dia itu glow green, back nature. Coba kalau busa sabun yang di luar, kalau disiram kita coba mati apa hidup? Mati. Kalau dari produk HMI, insya Allah glow green, green wash. Ini cara belinya gimana nih kalau yang pengen beli? Sudah member, sudah ber-ID. Kalau yang belum gimana? Oh, kalau yang belum itu syaratnya dengan fotokopi KTP atau KTP yang dikirimkan lewat handphone ya, dari nomor saya. Nanti saat KTP dikirimkan dan nomor handphone aktif. Itu apa buat saya input untuk didaftarkan mendapatkan nomor ID. Harus jadi member dulu ya Pak, beli barangannya. Kalau langsung jadi member langsung dapat kartu diskon, jadi satu diskon. Selain itu ada poin cashback, poin cashback lupa ungkis. Oh, lebih untung jadi member ya. Iya, keuntungan jadi member atau agen ya kan. Ada dua dan beberapa macam keuntungan yang lain. Pertama, kita dapat harga diskon langsung. Madu, harganya tuh 130. 130. Kalau Pak Erick membeli dengan kartu agen, dengan harga agen, harga diskon, itu jadi 100.000. 100.000 kan ada selisih kan? Udah gitu, dia itu dapat cashback-nya. Nah, kita lihat di sini nanti Pak Erick mendapatkan ini. Masuk. Madu, kita lihat nanti. Nah, madu habat itu harganya. Nah, madu habat itu harganya 130 Pak Erick. Ini kan ada region ya baliknya. Region 1 dan 2 itu untuk kita di Indonesia bagian barat. Ini harganya 130.000, tapi kalau Pak Erick sudah bergabung jadi keluarga besar Pak Erick, harganya jadi 100.000. Ada poin cashbacknya 30 itu apa? Untuk memakai jasa Pak Erick mendapatkan cashbacknya 10%. Jadi 10% dikali total poin dikali 1.000. Jadi setiap Pak Erick beli madu dapat cashbacknya 3.000 rupiah. Seperti itu, untung apa untung? Untung. Iya. Coba kalau Pak Erick belanja madu di tempat lain dapat cashback nggak? Dapat diskon langsung nggak? Jadi di HMI itu pengeluaran kita jadi pemasukan secara tidak langsung kita punya tabungan. Dan itu real uang cash yang kita bisa cairkan kapan saja, di mana saja, di halaman seperti itu. Nah,
ceritanya ibu bisa gabung ke HMI itu gimana sih? Ceritanya itu pada ruah ya, tidak sengaja ada teman memperkenalkan produk ke sini. Terus awalnya sih saya juga sama seperti Pak Erick itu, apa sih HMI itu? Apa sih produk-produk? Sama aja gitu kan. Yaudah saya coba dulu. Waktu itu kebetulan saya ada masalah di rahim gitu kan, karena saya sering bolak-balik ke rumah sakit dokter. Jadi ya sudah ketergantungan kimia ya waktu itu. Dan saya juga mulai pikir kalau saya seperti ini terus, apa kabar dengan tubuh saya? Apa kabar dengan organ-organ tubuh saya ke depannya gitu kan? Kita tahu kan obat-obatan kimia seperti apa nanti efek jangka panjangnya gitu. Jadi yaudah, sudah saya coba deh kan. Terus alhamdulillah setelah konsumsi itu badan saya merasa enak, merasa segar. Terus juga ada detox ya, proses detoksifikasi mengeluarkan racun dan kotoran dalam tubuh kita gitu. Dan setelah saya rutin istiqomah pakai, alhamdulillah pakai, sekarang keluarga saya sudah hijrah ke produk HMI. Dan alhamdulillah suami dan anak-anak saya sekarang sudah jarang sakit. Dan bahkan kami sekeluarga sudah tidak menggunakan obat-obatan kimia lagi. Mudah-mudahan sehat gitu kan. Walaupun misalnya sakit juga kan sudah ada langkah gitu. Karena di HMI itu satu rumah satu dokter. Obatnya sudah ada, tinggal kita beli aja obatnya. Nah kita sesuaikan dengan penyakit yang ada di keluarga kita. Nah ini sudah didukung dengan sistem IT yang canggih. So Pak Erick nanti tinggal menguat di Play Store. Iya Pak Erick, resep herbal HMI HKI. Nah seperti ini Pak Erick, ya kan? Di sini tinggal diklik resep herbal. Segala macam penyakit, dari penyakit yang abjad A sampai Z ada. Terus tinggal diklik, Pak Erick misalnya apa? Sakit anemia misalkan. Anemia itu diterangkan, apa sih anemia? Terus gejalanya apa? Terus obat-obatannya ada, dosisnya ada. Apotek hidup gitu ya? Iya, semuanya ada. Terus selama menjalani bisnis ini gimana? Menguntungkan atau bagaimana? Subhanallah Pak Erick. Selain menguntungkan, dapat untungnya, dapat sehatnya gitu. Apalagi kalau kita alamat HMI, HMI seperti ini. Saya alhamdulillah sudah di Sipo Center. Mungkin depannya saya akan naik lagi perniagaannya gitu. Alhamdulillah. Bedanya kan ada yang bilang tuh kayak MLM tuh. MLM sama gak sih? Sebetulnya kita semua MLM kan? Ya kan? Kita semua produk MLM. Ini barang kita. Kalau tidak ada orang tua kita, apakah jadi kita? Kita kan MLM. Ya kan? Pertemuan orang dan orang. Sama seperti halnya HMI. Seperti itu. Bedanya, HMI itu insya Allah MLM-nya contoh halal ya. Perbedaannya apa? Karena di HMI kita tidak semua real produk. Yang diharamkan kan? Manikin, produk yang nggak jelas, produknya apa yang dijual. Perbedaan yang itu, kalau misalnya HMI dengan modalnya cuma 10.000 dan 30.000, murah nggak? Murah. Nah, kalau MLM yang jual itu, dia daftar untuk kamu berapa? Ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan. Katanya kalau misalnya sudah bergabung, nanti dapat sekian. HMI tidak seperti itu. Kalau HMI, karena kita jual produk, siapa yang bergerak, siapa yang gesit, siapa yang istiqomah. No pain no gain. Tidak ada yang MLM seperti jualan upline yang dapat kerja, dapat ongkang-ongkang kaki, dapat keuntungan karena poinnya naik. Ini tidak seperti itu, kita real, ini real. Jadi biarpun dari atas tetap dia harus kerja keras. Kerja keras, kalau tidak bekerja keras ya tidak dapat apa-apa. Nih, halalnya di situ ya. Iya, sudah gitu ada dewan syariahnya juga. Ada pakar-pakar dewan syariahnya juga yang
Oh ya, sudah jelas semuanya. Jadi sudah kita ada perempuan lagi di sini. Terus itu di hari kita juga berdonasi untuk ke apa ke UDESA. Ya, saya sih alhamdulillah sudah. Ya, saya sih alhamdulillah sudah berhasil dengan terima kasih Ibu untuk pencerahannya ini. Saya niat untuk gabung aja sebagai ya.